Assalamualaikum. Hari ini Isnin, 10 Ogos 2020. Sekarang dah pukul 6:30 petang. Okey, sekarang ni aku nak terus on GrabFood. Okey, kita on dulu. Okey, ni tu selfie dah pula. Okey. Jom kita layan terus GrabFood. Sekarang aku dekat Pasar Bandar Shah Alam. So belakang aku ni komplek PKN Shah Alam. Sekarang dah pukul 6:41. Masih tak masuk lagi. Aku rasa ini mesti slow ni. Sebab aku tengok dekat sana ada budak GrabFood 2 biji, 3 biji tadi. So kita tunggulah. Aku harap cepatlah sikit masuk. So order dah masuk. Sekarang pukul 6:42. Alamak, tengok Sushi King ha. Sushi King fair RM5 yang dapat. Tengok order tu dia RM40. Ini memang hijai lah. Dah lah, kita lepak lah dulu kat sini daripada tunggu dekat sana kan. So dapat order dekat Sushi King. Nampaknya memang ini order orang kata hijainya lah. Kau jangan harap lah kau boleh dapat cepat. Hantar dekat Sushi 3 Shah Alam. Tak apalah, kita lepak dulu. Sekarang pukul 6:43. So pukul 7 nanti kita pergi Sushi King. Sekarang pukul 6:58. Jom kita pergi ke SACC Mall Sushi King. Hantar dekat Sekejap 3. Kita tengok kejap. Oh, macam tu. Okey, okey, jom. Masuk lagi order. Okey. So kita hantar dulu order pertama, lepas tu kita settlekan order yang kedua pula. Okey, kita dah sampai rumah customer. Okey, terima kasih eh. Okey, kita drop off terus. Okey, aku dapat RM5 untuk order pertama. So order kedua ni Kulafa. Okey, hantar kat mana ni? Vista Alam. Oh, lah dekat je. Oh, aku dapat double order. Yang pertama ni Sri Hainan Kopitiam. So yang kedua dekat oh, Bus Josba Plaza Shah Alam. Okey. Jom. So kita pergi Sri Hainan Kopitiam dulu.
Telefon 135. Terima kasih. Okey, kita nak ambil makanan dekat restoran Sri Hainan. So, sekarang ni kita nak pergi ambil makanan dekat Plaza Syed Alam. Bus Yus Bar. Okey, kita tengok jap restoran dekat mana. Oh, sebelah dengan Subway. Okey, jom. Assalamualaikum. 466 betul. Oh ni eh. Okey, terima kasih. Okey. So dua-dua makanan kita dah ambil. Ha, tu dia tak muatlah pula. Jadi tanggalkan. Oh lemak ni macam nak jatuh ini. Sekarang ni aku dekat Plaza Shah Alam. Minuman dah ambil. So, order pertama ni kita nak hantar dekat section 10. So order yang kedua kita hantar dekat Radia Residen Bukit Julutong. So Bukit Julutong berapa tambang dia? Ada lah pula. Oh, so dia double order. So aku dapat RM12. Okey lah, kita hantar dekat section 10 dulu. Lepas tu kita ke Bukit Julutong. Okey, jom. Assalamualaikum. Sini boleh ke? Boleh eh. Okey. Terima kasih. Allah, terima kasih. Ya. Yeah. Alhamdulillah dapat tip. Berapa ringgit ni? RM3 guys. Alhamdulillah. Okey. So, makanan tu kita dah hantar. So, sekarang ni kita nak hantar order yang kedua dekat Radia Residen Bukit Julutong. Okey, kita tengok eh. Dia punya jarak dia berapa km? RM8.1. So, sekarang ni aku dekat station 10 Shah Alam. So, 12 minit kita akan sampai dekat apa? Radia Residen. Okey, jom. Tunggu customer turun bawah. So kita call dia. Hello. Sampai dah cik? Ah, saya dekat lobby blok C. Lobby 1. Oh, ni lobby 2. Lobby 1 eh. Okey okey, saya pergi lobby 1. Oh, ini dia. Lobby 1. Sudah call. Tunggu bawah kan? Tak boleh naik atas. Okey. So tadi aku lupa lah. Nak tutup beg ni. Dalam terbuka je macam ni. Nasib baik tak jatuh benda ni. Aduh. Nasib baik juga tak ada makanan dalam ni. Aku boleh lalai. Orang kata lalai. Aduh. Patutlah ada mamak tu follow aku rapat-rapat kan. So sekarang ni dah pukul 8.39. Aku pun tak ingat nak buah-buah aku sampai. Tapi aku rasa lama juga ni aku tunggu customer ni kan. Patutnya dia dah berturun lah dari tadi. Kalau dia tengok apa, ah, itulah dia.
Oh. Cik Sofia. Okey. Terima kasih. Okey. So kita kena patah balik lah. Nyala ke Shah Alam. So kita update terus order. So aku dapat RM12 sekosin. So aku dah selesaikan 4 job RM22.50. Tadi dapat tips RM3. Alhamdulillah. Okey, jom kita balik Shah Alam.